SKS Galang, rekan saudara-saudara. Nampaknya kali ini tendangan bebas akan dilakukan oleh seorang Asep Arumi. Satu satu jauh ke dalam pelukan penjaga gawang Gacor kali ini. Timang-timang sekedar Gacor memberikan kode kepada rekan-rekannya. Lakukan tendangan kali ini, harapan melakukan Gacor kali ini. Namun di sana ada Asep kali ini menghilangkan lajunya bola kali ini. Kocok dengan Asep kali ini. Dua tim yang sama-sama berada di wilayah Tentara Kecamatan Kedung Banteng, tim yang sama-sama adu gengsi, yang dengan slogannya biar tekor yang penting tersohor, biar tekor yang penting tersohor. Itulah sepak bola di Kedung Banteng. Tapi setira haura tapi bodoh ada apa hewa luar biasa memang. Sebuah pertandingan sepak bola yang memang sangat kita tunggu-tunggu, pemain-pemain yang ditunjukkan oleh dari Putra Agung maupun dari Gawang Wetan memang sekelas bintang-bintang yang sudah malang melintang di dunia persepak bolaan di wilayah Banyumas Cakung. Tampaknya harus diberi pengobatan terlebih ini seorang asuh dari CSS Gawang Wetan, pimpinan ini ataukah mundur beberapa lama sudah seorang Rivaldo kali ini ataupun Pepe dari Portugal. Satu sudah jauh ke depan lagi seorang heading bola kali ini diselamatkan. Memenangkan pertandingan dan mengalahkan rekannya ataukah dari CSKS Gawang Wetan yang akan menjadi juara di tahun 2024. Kita lihat kita bersama-sama melihat sisa pertandingan di sore hari ini saudara-saudara. Seorang Gacor kali ini lakukan tendangan, bola pun melambung tinggi, di sana berduel siapa berangan, namun di sana seorang aku tidak bisa mengontrol bola dengan baik dan bergulir meninggalkan para pertandingan. Lemparan ke dalam saja yang terjadi, teguh dari CSKS kali ini. Satu jalan lepas saja jauh, ada pun kali ini mencoba dihantam suara Tono kali ini, Tono saudara negara Andesi. Andesi kali ini satu saja jauh, terus meninggalkan lapangan pertandingan bergulir kali ini. Namun mengakibatkan tendangan pada yang terjadi untuk tim dari CSKS Gawang Wetan. Jawa Sumatera akan mengantar Sulawesi. Itulah perjalanan dari CSKS saudara-saudara. Sudah dilakukan tendangan kali ini, jaga gawang Gacor kali ini tepat sekali keluar dari sarangnya, memanggil bolanya dengan cermat. Kali ini timang-timang sebentar, Gacor kali ini lakukan tendangan namun dikandaskan oleh Bno. Bno kali ini tidak ada yang memakai tempat sekali. Namun bergerak tinggi-tinggi terjun dalam posisi yang kurang menentukan. Tendangan memang pun sudah dilakukan, mencoba dihantar tetap sekali seorang yang bermain dengan atas sekali dari CSKS. Lakukan tendangan bola pun terlambung yang dicoba masuk bulu, namun disana berbuat yang
masuk. Lagi-lagi terjadi tendangan bebas. Sang eksekutor tendangan mati dari CSKS yaitu Greenville. Pemain kecil yang sudah malah melintang di tiga kartel nasional. Greenville kali ini akan mengeksekusinya. Mencoba memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya di menit-menit yang akhir. Lakukan tendangan kali ini. Dapat dikundul kali ini. Menyelamatkan bola dengan baik. Bersama dengan itu pertandingan di babak kedua selesai tentu dengan kedudukan 0-0 untuk seluruh penonton tetap 0-0 dan Asri Asri SS 0 Asri 0 Ruang Retan 0 Asri final PNC itu pada Asri salam Asri. Kenapa sih jauh? Untuk panitia, panitia, panitia membantu paku. Luar biasa saudara-saudara, memang dua tim ini layak untuk ditonton dan berakhir dengan 0-0. Luka yang sungguh-sungguh sangat luar biasa dan sama-sama otaknya mempertahankan kedudukannya di sore hari ini. Kita lihat saja bersama-sama saudara-saudara yang akan segera kembali.